didatangi oleh masyarakat bahwa itu tidak sesuai dengan nomenklatur. Karena tidak ada usulan dari Adonar Tengah. Tidak ada usulan. Jadi terkait, tidak membuat kelayakan dulu. Sebenarnya harus ada studi kelayakan dia. Bahwa apakah itu memungkinkan atau tidak. Secara tidak langsung membuang anggaran. Lalu di mana fungsi kontrol daripada dewan, bapak dewan yang terhormat? Mana fungsi korupsi? Lalu mereka apakah sudah turun di lapangan untuk melihat? Kan tidak. Lalu proyek ini dibuat tanpa sepengetahuan pemerintah desa, pemerintah kecamatan. Ini sebenarnya tidak wajar, tidak wajar. Seharusnya mereka masuk, baru tahu dulu lokasinya ada di sini itu di desa apa atau kecamatan apa. Ya kita mau bilang Semrawut, jangan sudah Semrawut. Ini yang kami masyarakat, apalagi saya sebagai utusan daripada tokoh masyarakat bersama Bapak Ketua DPD didatangi oleh masyarakat bahwa itu tidak sesuai dengan nomenklatur. Karena tidak ada usulan dari Adonar Tengah. OPD-nya itu mereka sudah mau, jadi hasil perampungan yang di kecamatan itu dikirim itu kan kami tidak tahu, kami dari desa bang, kami diutus dari desa, jadi sampai bahwa ada proyek yang masuk di sini saya juga kaget karena saya sudah batalkan di sana. Menurut Bapak ini sesuai tidak dengan kebutuhan masyarakat? Kalau kebutuhannya tidak sesuai, karena yang menggapain hanya lokasinya hanya dua kebun, dua kebun saja. Nah, itu kan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara umum.